Saudara Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam hadir dalam acara peresmian produksi smartphone Nokia di Satnusa Persada. Dan bagaimana informasinya berikut liputan untuk Anda. HMD Global sebagai perusahaan pemegang lisensi Nokia secara resmi mengumumkan pemenuhan dan kepatuhan terhadap persyaratan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN, di mana hal itu sekaligus menandai dimulainya produksi smartphone Nokia di pabrik Satnusa Persada, Batam pada Senin 4 September 2017. Florian Sage, selaku CEO HMD Global, mengatakan komitmen pihaknya untuk mengembangkan bisnis dengan mematuhi kebijakan pemerintah yang ada. Hadirnya produksi Nokia di Batam akan mendorong penyerapan tenaga kerja, pengembangan industri komponen dan aplikasi, serta transformasi menuju high teknologi. Kita memang mendukung sejak awal mengenai kerjasama ini, dan kita berikan dengan program I23J, ya, dengan izin 3 jam, dan mereka sangat antusias sekali dan sangat senang sekali. Dan hari ini kita saksikan Nokia di launching di Batam pada hari ini. Saudara, tentunya dengan hadirnya produksi smartphone Nokia di Kota Batam, kembali menggairahkan industri smartphone di Kota Batam. Dan demikian info Mas BP Batam.